Allah, doa kalian semuanya dikabul dan doa Dede juga dikabul sehingga istirahat di rumah lah, cuma beli jahe doang nih. Kok rapi banget, Gi? Kok keren banget? Bu, sama Dede nganterin Bilar buat berobat ke JSC. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sore ini Rizky Billar nampak rapi walaupun ia berjalan sedikit sempoyongan. Namun ternyata semangatnya sangat luar biasa. Apalagi guys, semangat untuk ketemu sang pujaan tentunya. Sepertinya ini sinyalemen bahwa Dede Lesti sama keluarga akan main kesana. Apakah benar demikian? Ya, karena ini adalah clue-clue yang diberi oleh si Yudi Revan, kakak dari Rizky Billar itu sendiri, yang menggoda sang adik yang lagi sakit. Mau kemana kok rapi-rapi banget dan ganteng nampak Bang Bi. Memang Bang Bi kan ganteng guys ya. Ya, nampak dia begitu rapi, berkemeja putih dan memakai topi. Lagi nunggu siapa? Sepertinya hari ini Dedek mau main lagi. Ya, besok Bang Bi tentunya memberikan semangat dan motivasi agar Rizky Billar cepat sembuh dari sakitnya. Karena ya memang mereka berdua sepertinya sudah tak bisa dipisahkan guys. Ya kemana-mana ingin selalu berdua menyempatkan diri untuk selalu bermesra-mesraan. Ya biasalah sepasang sejoli yang lagi dimabuk cinta ini. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa yang namanya Yuli Maul, asisten dari Lesti Kejora, telah mengatakan tadi malam Rizky Billar sudah periksa dan berobat ke dokter. Tentu hari ini dia akan semakin membaik, cuma harus istirahat, banyak istirahat, istirahat total tentunya guys. Itu yang harus dilakukan oleh Bang Bi ya, untuk mensupport itu. Sepertinya si Dedek sama keluarga akan kesana. Bagaimana kira-kira menurut kalian keseruan mereka berdua? Ya tunggulah kabar-kabar terbaru tentang hubungan dan kekiutan mereka berdua yang tentu akan kita dapatkan sebentar lagi. Tapi jangan lupa bagi kalian untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kegiatan dan keuangan mereka berdua langsung kalian dapatkan update-nya setiap saat. Itu saja, semoga kalian juga diberikan kesehatan dan kekuatan di tengah pandemi ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.